Assalamualaikum semua. Seperti yang dijanjikan tadi, insyaAllah kan dapat sekali lagi bersama saya DVS dalam segmen Cemplang Cemplung saya. Tadi siang saya punya last minute cemplang cemplung. Saya buat apa tadi resepi saya itu iaitu inti sardin. Inti saya masak intinya, sekarang sardinnya epok-epoknya telah siap pun. Tinggal tunggu menggoreng. Saya buat tiga macam inti, iaitu pertama inti epok-epok tuna, black pepper tuna. Inti kedua adalah inti sardin kacang panggang, dan ketiga adalah inti spicy kentang tetel. Okey. Alhamdulillah dah siap semua. Nanti Bibi akan menggoreng lah sebab saya ada tamu kan pada malam ni. Saya tak tahulah, saya hari ni mood mental. Kan mood mental tu awak faham lah. Kalau saya ada mood mental tu maknanya mood nak masak aja kirakan. Jadi saya dah janjikan tadi, saya post kat Facebook saya. Saya akan buat cemplang-cemplung lepas maghrib. Okey, kita ada Aziza Kasim. Salam Fit, apa khabar? Salam Maghrib. Salam to you. Okey. Tadi saya dah janji saya cakap lepas Maghrib. Okey. Kalau Maghrib tu singkat nak masuk Isyak. Jadi saya akan membuat hidangan untuk ibu. Ibu kan? Ibu saya. Dia tu tak boleh makan sembarang. Sebab, kerana orang kata tu dia punya sakitnya tu. Jadi dia tak boleh makan sembarang-sembarang. Jadi saya buat hari ni, malam ni saya buat healthy seafood lah, fish soup, healthy fish soup, soup pula, fish soup untuk ibu saya. Okay, mungkin je lah, mungkin tak masuk, ramai yang tak masuk kerana mungkin sibuk atau masih meneruskan salat maghrib. Macam ibu saya selalu salat maghrib dia akan terus sampai isyak, lama dia duduk wah. Tapi tak apa, kita akan teruskan dengan saya punya cemplang cemplung. Okey, saya ada bahan-bahan saya, saya nak tunjukkan siapa yang terlepas pandang. Okey, nanti bolehlah kalau diizinkan kita akan replay balik, kita awak boleh main balik video, nanti boleh tengok semula. Kita ada bahan-bahan ini untuk fish soup. Bahan-bahan yang telah ditumbuk, saya simple aja. Saya ada lada hitam, saya ada bawang putih dan saya ada bawang, saya sikit halia. Biasalah kalau kita nak masak sesuatu ikan sotong ke seafood tu, kita kena ada halia lah. Okay? Ada halia sedikit. Saya ada chicken stock, saya menggunakan chicken stock. Walaupun masakan saya ini adalah seafood, ikan, tetapi saya menggunakan chicken stock. Okay, simple je wak, tak banyak bandir. Untuk ibu saya kena simple aja. Kita ada kuitiau, ini adalah kuitiau. Okay, kuitiau ibu, dia suka makan kuitiau, lagipun dia tak suka, dia tak boleh makan mi kuning lah. Ibu saya saya ada telur burung, saya ada telur burung kan, yang telah direbus. Dan saya ada fish ball, very simple. Saya ada apa tu, inilah tomat yang telah, tomat kecil, cherry tomato yang telah dipotong dua. Saya ada tauge dan sawi yang telah direbus sebentar saja, tak boleh lecur-lecur. Okey, ini telah direbus, senang aje lah saya punya masakan untuk ibu saya, tak boleh complicated. Dan important part, ini dia punya base, ini dia punya important, ini adalah ikan. Okey, ikan dah campur tulang-tulang ikan yang saya beli kat supermarket. Saya akan mulakan dengan masakan saya. Saya akan gunakan ikan ini untuk membuat sup dia nanti. Okey, tapi okey, khas Vivid. Okey, dia kata salam Abang Vivid, salam to you. Okey, tadi saya nampak Azura Simon pun dia buat apa, dia masak epok-epok. Nanti tunggu saya punya epok-epok, nanti saya goreng. Oh, berdesut. Biasalah wak, saya nak mental sekejap kan. Sebelum saya mula dengan, sila share saya punya video. Kalau sudi sila share. Okey, sila share. Biasalah wak, sebelum saya nak mulakan saya punya masakan ni, saya nak mental sekejap kan. Kita ada Datin Mila Hussein dari Kuala Lumpur. Terima kasih kerana sementara menunaikan waktu isyak kan. Siapa yang akan teruskan waktu isyak nanti, teruskan. Saya akan teruskan saya punya cemplang cemplung. Dan lepas tu saya boleh inilah, saya akan
Saya akan masak lah. Saya khas 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 Vivid cakap macam tahu aja. Dia kata yes, nyanyi dulu bang. Saya heran, saya punya mikrofon tu, mikrofon saya tu, saya charge dah lama. Saya rasa dah tak boleh pakai lah. Itu ada hadiah, adalah karaoke mikrofon hadiah pada dari hadiah daripada seorang peminat saya. Waalaikumsalam Datin Hamilah Husin. Datin, apa khabar? Saya harapkan Datin dan keluarga sihat walafiat di sana. Tadi saya ada buat cemplang-cemplung siang tadi kan, lepas asar. Mungkin Datin Milah Husin terlepas pandang, boleh replay balik pasal saya belum tak private lagi. Saya belum tutup menjadi private. Saya ada buat inti sardin. Saya buat inti epok-epok. Versi saya lah. Kalau nak tengok nanti, saya masih buka videonya. Jadi awak-awak ke Datin ke boleh lah. Okey, saya tak ada mikrofon, saya kena jadi live. Has Vivid ni dia dah tahu. Dia kata nyanyi dulu. Okey. Macam biasa, tadi permintaan. Siang tadi kita punya peminat, kita ada Mas Syukri. Dia kata Vivid, kenapa tak nyanyi tadi? Tadi saya tak sempat pasal saya ada 3 resepi saya buat tadi kan. Dia kata nyanyilah lagu tahun 70-an. Sayang Mas Syukri is not tidak bersama kita, tapi nanti mungkin dia tengok. Permintaan Mas Syukri, saya akan nyanyi lagu 70-an. Saya kalau ada minus one Milah Husin, saya akan nyanyikan. Tapi tempat smule tu saya tak dapat carilah. Datin Milah Husin punya lagu minus one dia, mungkin eksklusif kot. Kadang-kadang macam lagu saya pun tak sembarang boleh dapat minus one-nya. Pasal saya punya is copyright control and eksklusif. Kita mulalah awak. Kita mulakan dengan saya punya lagu pertama. Kita mental sekejap, okey? Okey, kita suka-suka je. Yang suka stay, yang tak suka boleh get out. Saya nyanyikan lagu Datin juga ni. Dari seorang Datin tahun 70-an. Secara live and raw, okey? Kau semua yang marah, wak. Cuba tekan lagu apa, type sana kasih saya tahu. Lagu apa? Berikan ku bahagia, hidup bebas, mencari jalan sendiri, jauhi alam derita, ku jangan diganggu lagi, kasihanilah, ku ingin nikmat bahagia. Menempuh hidup baru. Kata manis sumpahan, janji akan setia, curahan ketika kita dalam bermesra. Oh, itu hanyalah godaan, memujuk hatiku ini. Oh, itu telah ku beritahu, diriku telah terpedaya. Pandai pun. Lagu legend, lagu evergreen, pasti semua tahu, betul. Ingin bahagia daripada Rina Rahman, Zuraida teka betul, Rose Roshi teka betul, Hasilin pun teka betul. Jom nyanyi sama-sama, eh. Berikan ku bahagia, hidup bebas, mencari jalan sendiri, jauhi alam derita, ku jangan diganggu lagi, kasihanilah, ku ingin nikmat bahagia, menempuh hidup baru. Kata manis sumpahan, janji akan setia, curahan ketika kita dalam bermesra. Oh, itu hanyalah godaan, memujuk hatiku ini. Oh, itu telah pun ku beritahu, diriku telah terpedaya. Oh, itu hanyalah dugaan, memujuk hatiku ini. Oh, itu telah pun ku beritahu, diriku telah terpedaya.
Itu dia suara live saya. Suara live saya yang sumbang. Saya tak menggunakan mikrofon. Saya tak menggunakan echo. Suara live saya. Itu tadi saya sudah tunaikan permintaan Mas Sukri. Dia suruh saya nyanyi lagu 70-an. Okey, sayangnya dia tak ada. Okey, kita baca sekejap. Okey, siapa kata dia? Zulkamal Idris kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi yang teka betul. Okey, Ibu Nuraini pun kata betul. Ku ingin bahagia banyak. Kalau lagu legend kan? Ramai yang boleh teka kan? Okey. Sayangnya, boleh tak saya nyanyi satu lagu lagi sebelum saya start masak? Because saya punya masakan ni simple aja, simple. Boleh tak? Sebelum Mazan Isyak ni kan, sebelum saya masak, boleh saya nyanyi satu lagu lagi? Tina Taufik kata, Ibu Tina enjoying tengok Uncle nyanyi lagu sama Ibu. Kau suruh lagu kau, Ibu kau nyanyi. Aku ni suka nyanyi lagu Rina Rahman. Lagu apa lagi kita ada kat sini? Kita cuba lagu ni, apa kata? Okeylah, saya nyanyi lagu Datin. Kita mood Datin awak. Okey, kita nyanyi lagu ini pula. Okey, kita kasih honor to Datin Rahman, Rina Rahman. Okey. Fianda Montel kata, can. Okey, dia suruh saya nyanyi juga. Okey, kita silakan kita enjoy lagu Datin Rina Rahman. Cuba teka lagu apa eh? Kalau pandai cuba teki. Lin Rahman kata suara bawah Bambi. Aduh, suara Bambi dah tak ada lemau lah. Dah makin tuai ni kan. Dah makin tuai-tuai ni makin lemau. Tapi saya suka lagu Evergreen lah. Saya suka Smule Evergreen. Itulah awak, saya nak charge. Mikrofon tu tak jalan. Saya kata tak apalah. Saya nak tunaikan permintaan tadi Mas Syukri. Yang suruh saya nyanyikan lagu 70-an. Kasih tahu apa lagu nak nyanyi. Sementara saya belum masak ni. Silakan. Kalau siapa yang nak share kan video ni, sila share. Okay. Putus pula. Allahuakbar. Bencinya aku. Okay awak, minta maaf saya banyak. Dia punya connection tadi is very poor. Sila kasih tahu saya jika awak dah nampak saya sekarang. Sila kasih. Saya tengah cari connection tadi. Allah, buat hal pula dia. Okey, kita sambung lagi. Sila kasih tahu saya kalau dah nampak saya sekarang. Sila. Okey, kesian saya tadi. Kesian awak. Tiba-tiba terputus pula. Yang banyak. Kita kasih tribute tu siapa ni? Kan seronok kan? Kadang kita ada tribute pada itu, pada ini. Kita nyanyi, saya nyanyi secara live. Untuk siapa yang sudi menonton saya live sekarang, kan? Okey. Okey, sila kasih tahu saya jika awak nampak saya sekarang dengan jelas. Satu lagu yang sangat saya minati. Awak, saya teringat zaman kecil-kecil saya, lagu ni dulu, kan? Cuba teka lagu apa? Dari siapa ni? Yang baru masuk tu, terima kasih bersama saya, Diva VS, dengan masakan saya sebentar lagi. Hidupmu ibarat daun segar hijau menumpang ranting. Siang berpanas, malam berembun. Warna hijaumu kan berganti kuning. Hidupmu. Aduh, dia punya connection so poor. I don't understand hari ni. The bloody Starhub punya line tu, connection is so poor. Saya minta maaf. Saya nyanyi pun terputus. Okay, yang masih on dengan saya tu, kalau ada apa tu nanti, dia punya line tu, maksudnya reception is poor, you just stay. Saya nak sambung, saya nak start balik lah lagu saya. Kesian, dia tak suka saya nyanyi kot. Siapa yang nampak saya sekarang, sorry kasih tahu eh. Kenapa dia buat perangai hari ni eh? Saya pun tak tahu. Okey, siapa yang nampak saya jelas, cuba tekan lagu apa saya nyanyikan. Lagu siapa dan apa tajuk lagunya? Hidupku ibarat daun segar hijau menumpang kasih.
Siang berpanas, malam berembun, warna hijaumu kan berganti kuning. Hidupmu semusim alam, terang gelap bertukar ganti. Jangan dirimu lepas di daratan, haus dahaga di telaga budi. Siapa yang membesar pada era tahun 70-an pasti tahu lagunya. Haruslah engkau mengerti hidup dengan kenyataan. Haruslah kau menginsafi sebagai satu kesadaran. Carilah jalan yang benar, jangan hidup di puru dosa. Jujur dan ikhlas, yakin dan sabar, jadi pelita di sepanjang zaman. Saya nyanyi live, Wak. Saya tak pakai mikrofon. Live suara saya yang sumbang ni. Has Vivi kata tajuk, okey betul, hidup pakai sebesaran daripada Rina Rahman. Haruslah engkau mengerti hidup dengan kenyataan. Haruslah kau menginsafi sebagai satu kesadaran. Carilah jalan yang benar, jangan hidup di puru dosa. Jujur dan ikhlas, yakin dan sabar, jadi pelita di sepanjang sana. Okey dia, itu dia. Saya akan mula masak sekarang. Siapa yang minta lagu lagi? Betul lah tadi itu kita ada siapa ni? Okey, Sister Numala Sultan kata lambai-lambai. Best kan nari tak naik MRT. Kenapa ya? Eh? MRT kenapa? Ada masalah ke? Saya tak tahu. Oh. Maksud Sister Numala Sultan, saya tak naik MRT. Sebab apa? Kalau saya naik MRT, so ada banyak salah. Ada orang lepaskan bau telur lah, bau German gas lah, bau ketik lah. Nasib saya lah, Wak. Itu hari yang saya cakap bau bacin semacam. Dia minta ampun lah. Saya tak bohong lah, Wak. Saya, maaf lah saya mengumpat. Saya dah dua kali, saya nak ceritakan sebelum saya masak, saya kasih ceritakan sekejap joke ni. Saya duduk. Bila saya masuk je, terus saya duduk sebelah lelaki India ni. Bila saya duduk aje, Wak, saya minta ampun, Wak. Saya terhidu sekali lagi. Berdesut, Wak. Itu jam saya rasa kalau saya terhidu 5 saat atau 10 saat, saya pingsan pak situ juga. Saya tak... Has Vivi dah ketawa. Saya cakap, Wak. Dia punya... Siapa kalau tinggal kampung dulu, kan, minta maaf, saya pernah tinggal kampung kecil. Kalau tepi jalan tu ada bangkai tikus, tikus punya mati, Wak. Minta ampun, Wak. Macam gitu bawa dia. Saya bukan nak mengumpat pasal si orang India ni. Dari negeri punya orang. Dia punya bacin-bacinnya saya macam nak pingsan bau. Jadi saya nak muntah, saya tak jadi muntah. Saya, bila saya terbau, berdesut bau dia punya bacin dia, saya terus lari. Saya lari. Siapa, Bi? Abi? Saya terus lari. Saya pindah tempat duduk saya. Bila saya toleh, orang yang sama dulu saya pernah terkena. Ha? Jadi saya terbau, terhidu bau dia. Masya Allah. Saya cakap astaghfirullahalazim. Saya tak tahu kenapa baunya macam gini. Kenapalah orang-orang ni tak jaga kebersihan. Ya ampun.
Kalau siapa-siapa terkena tidur sebelah, saya rasa dia terasa, Wak. Saya terasa. Tapi mempadanlah muka dia terasa. Kalau dah bau bacin macam itu, siapa nak duduk? Saya tengok tempat sebelah ni kosong. Tak ada orang duduk. Jadi bau dia tu bangkai tikus. Tak apa, kita tolak bangkai tikus tu dulu. Bau bangkai tikus kita tolak dulu. Sekarang kita concentrate untuk kita masak. Siapa nak saya nyanyi nanti, silakan. Hazvid, memang kesian abang ni. Memang abang kesian. Berapa kali aku, minggu lepas ni aku saya terkena, very the bad luck. Tapi tak kisah. Doakan, insyaAllah, besok saya naik train. It's a good luck for me. Saya memang sentiasa, Pak. Saya ada minyak cup, saya ada tiga macam. Saya minyak, minyak terapi, hidung. Saya ada minyak kapak, botol besar. Saya ada Vicks untuk sedut. Ini saya standby punya. Juga saya standby saya punya mask. Kadang-kadang mask tu memang saya pakai. Tapi kadang-kadang very weird lah kalau saya nak pakai mask tu kan. Saya tak boleh tahan, Wak. Memang saya terkena. Kadang-kadang kita duduk kurang hajar tau. Kita duduk kan. Kita duduk dia berdiri. Kan. Maaf cakap lah. Muka cantik. Kan. Kadang-kadang perempuan tu cantik. Tapi minta ampun lah. Kelengkang. Ampun. Tapi tak apa. Apa ni Rahimi Sugiman kata, ampun Vivid sedap lagu awak nyanyi dengan gaya yang terbaik. Saya suka lagu lama-lama. Okey, Alhamdulillah. Nanti kalau saya masak dululah. Nanti kalau kena nyanyi. Nak suruh saya nyanyi dulu. Dia nak masuk Isyak ni, awak. Saya mulakan masak lah. Nanti apa ni. Kita boleh sambung nyanyi kah. Kalau itu. Kalau diberi laluan kasi Isyak dulu. Okey. Saya mulakan dulu. Ini adalah saya punya apa tu. Sila share video saya yang sudi nak share. Okey. Ini nampak eh. Nampak jelas eh. Okey. Saya akan panaskan ini. Saya akan tepikan dulu benda ini. Pasal kita nak masak kan. Okey. Saya panaskan. Ketek saya hidupkan api. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang baru masuk tu, resepi saya kuih tak, kuih tiaw, fish soup noodles. Okay, kita masuk, kita panaskan minyak dululah. Sebab saya akan menggoreng. Saya mau ikan, saya masukkan semualah. Pasal kita menggunakan banyak minyak. Okay. Okay, kita beri hormat eh, azan baru berkumandang, azan Isyak. Siapa yang nak teruskan dengan Isyak, teruskan kerana sebab nanti video ni insyaAllah kalau diizinkan kita boleh replay balik lah kan. Jadi saya akan teruskan dengan masak saya. Lepas saya dah masak semua nanti kan, saya akan, ialah saya akan solat Isyak. Dan nanti saya akan buat video sebab saya ada tamu untuk food tester nanti. Saya akan masak goreng, Bibi akan goreng epok-epok dengan inti yang telah saya masak. Tiga macam inti tadi siang. Inti tuna, black pepper. Saya ada inti sardin ayam panggang dan inti kentang spicy, inti kentang tetel. Okey, nanti saya akan masak, saya akan buat video. Saya tak akan buat live video tapi saya akan buat video. Sekarang saya akan masakkan untuk ibu saya. Okey, kita dah nyanyi tadi kan. Masmi Muhammad ni baru masuk. Terima kasih kita punya artis. Kita panaskan ini dulu. Saya akan menggorengkan ikan ini. Okey. Kalau awak-awak, kalau kasih saya love, okay? Kasih saya like. Hanafi cakap masak apa tu? Okay, saya nak masak kuih tiaw fish soup noodles. Saya punya versi lah. Ini adalah ikan dan tulang-tulang ikan ni. Saya akan, tu dah dicampurkan garam, kunyit dan saya letak putih telur. Okay, saya akan menggorengnya. Minyak panas saya akan goreng. Saya gunakan cepik. Aduh, yai. Nampaknya minyak dah panas ni kan? Yang nak share saya punya video, sila share. Panas buat dapur saya. Okey. Bibi, ambilkan tempat itu, Bi. Pembantu saya. Okey, saya akan goreng ikan ini. Ini adalah ikan yang telah digaram kunyit serta putih telur. Tempat tutupnya ni. Minyak dah panas, saya goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas awak eh. Nanti kita nyanyi-nyanyilah sekali lagi kan. Apinya nak kita tekan sekejap.
dia. Ikan. Bik, kau goreng ikan ni. Goreng ikan ni. Itu dia, Wak. Aminah Badari kata, alhamdulillah, Amin sedapnya. Nantilah awak belum masuk. Itu bibik sedang menggoreng ikan. Sementara goreng ikan, kan? Azan dah berlalu belum? Okey, kita nyanyi lagu. Tengah azan. Sekarang sementara kita menunggu ikan, kan? Bibik sedang menggoreng ikan. Pastikan ikan tu masak. Okey, azan telah berlalu. Sementara kita tunggu ikan tu masak. Saya hadiahkanlah, saya belanja dengan satu lagu. Awak, lagu ni saya tak jelak. Saya nyanyi secara live, tanpa mikrofon, tanpa echo, tanpa apa. Saya belanja satu lagu. Sementara bibik menggoreng ikan. Okey. Ini dia. Nyanyi sama-sama. Itulah dia, diva Bibik Syafiq dengan dia punya kerena meroyan dia. Suka menyanyi. Lain live teka tak boleh dapat. Saya bukan chef. Saya hanya suka-suka saja. Jom nyanyi sama-sama. Lain bersama saya. Mengapa kau tergamak sungguh memperdaya harapan ini? Tunas kasih yang aku semai, racun berbisa yang kau sirami. Beginikah balasan cinta? Manis kata di bibir saja, lembut lidah mengukir janji, segunung mimpi berkecai kini. Sesalan tidak terucap bila kau berubah sikap. Ku sedar siapa diriku, kau buat tempat berteduh. Semoga engkau bahagia di samping kekasih baru. Andainya engkau kecewa, janganlah kau cari aku. Biar saja aku sendiri yang mencari damai di hati. Air mata basah di pipi tak mungkin dapat membasuh luka. Ada satu yang suka tu, siapa tu yang kasih banyak love, banyak like? Saya nyanyi sementara bibik menggoreng ikan. Ikannya masak, nanti saya akan sambung masak saya. Dia letak dalam piring kalau dah masak. Dia ada masak matang dia. Ini dia. Oh, Datuk Mila Husin kata apa? Masakannya makin sedap lah. Sambil memasak, sambil menyanyi. Allah, Datin. Bila Datin nak datang rumah saya, ada kesempatan singgah Singapura, singgah rumah saya. Saya akan masakkan untuk Datin Mila Husin. Yang tak jemu selalu akan bersama lakan-lakan saya cemplang-cemplung. Okey, jom nyanyi. Sesalan tidak terucap bila kau berubah sikap. Ku sedar siapa diriku, kau buat tempat berteduh. Semoga engkau bahagia di
samping kekasih baru. Andainya engkau kecewa, janganlah kau cari aku. Biar saja aku sendiri yang mencari damai di hati. Air mata basah di pipi tak mungkin dapat membasuh luka. Gampir masak tu. Air mata basah di pipi tak mungkin dapat membasuh luka. Itu dia saya punya meroyan awak, saya punya mental. Tak ada mikrofon, mikrofon rusak. Saya pakai botol kicap ini untuk menyanyi. Saya menyanyi secara live tanpa mikrofon, tanpa echo. Okey, terima kasih yang baru masuk. Kita nampak tu ada DJ Ria Azrin Ali pun ada masuk. Kita ada penyanyi kita juga, Yati Asmiati. Okey, terima kasih. Terima kasih Datin Mila Husin dan semua yang sudi menonton saya punya Laka Likas. Cemplang Cemplu Eva Wanda pun ada kita punya penyanyi hebat dari Smule ni. Memang betul. Bibi sedang menggoreng ikan. Jadi sebab saya akan menggunakan ikan dan minyak ikan nanti untuk saya punya resepi. Jadi tadi ikan yang telah digoreng ni adalah ikan yang telah di apa tu bersama lada putih, digaulkan bersama lada putih, garam, kunyit serta putih telur. Saya akan menggunakan ini. Okey. Saya juga ingin mengucapkan syabas kepada semua pemenang-penang semalam daripada apa pemenang-penang ABM. Saya tak dapat bersama walaupun saya ada orang yang mengundang saya, tapi saya tak dapat bersama. Saya mengucapkan tahniah sekali lagi. Gitulah penyanyi-penyanyi muda kita ni, orang-orang lama kita. Okey, kita selalu kasih peluang, kita selalu sokong pada penyanyi muda. Cuma satu je saya harap, jangan kalau dah menang tu kan macam-macam komen nanti ada wak. Sepatutnya kalau makin menang tu kan kita makin merendah diri sangat kan. Itu ajalah nasihat saya. So kita jangan sombong dirilah kan. Okey, tahniah kepada semua yang menang. Apa dia? Dia nak apa? Allah, sibuklah kakak saya nak. Dia nak tengok saya masak. Saya tengah goreng ikan ni. Okey, sementara saya nak tunggu ikan. Saya terpaksalah awak. Saya tak nak membuang masa. Saya terpaksalah cari lagu. Apa lagu yang saya boleh masak? Nyanyi. Aduh, satu lagu favorite saya ni kan awak. Saya terpaksa tunggu. Okey, Yati Asmati kata, Bibi masak apa tu? Awak baca saya punya posting tadi. Saya dah tulis saya masak apa resipi saya. Sebentar, pasal Bibi tengah goreng ikan. Bibi jangan hancur sangat. Saya tak mau hancur sangat ikan tu masuk ke dalam piring. Kalau itu, saya nyanyi last lagu. Lagunya semua jiwa-jiwa. Lagu saya suka. Lagu 70-an. 80-an. Yang diminta tadi pada, apa tu tadi, siapa tu? Saya dah terlupa namanya. Okey. Sebuah lagu daripada artis Indonesia juga, lagu lama, lagu Evergreen. Sebenarnya lagu Evergreen yang sedang didengar, tahu tak? Saya cakap terus terang lagu baru. Aduh. Siapa tahu lagu ni, sila kasih tahu saya. Share dengan saya. Jangan hangus, Pik. Jangan garing sangat ikannya. Dah boleh angkat tu? Dah masak belum? Saya nyanyi, eh? Lepas ni saya promise saya akan masak. Pasal ikan dah masak. Kemarin kau masih bersamaku, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
Mengapa terlalu cepat kau pergi? Tinggalkan batu nisan, kenyataan ini begitu memilukan. Ingin ku rasakan turut serta. Tiada dunia aku hidup begini, tanpa belayan kekasih yang sangat ku sayangi. Kepedihan yang kini ku rasakan darimu yang memintai aku. Betul, Eva Wanda teka. Bukan kemarin kok lagunya. Bukan kemarin, tapi penyanyi betul, Tommy J. Pisa. Itu nampaknya yang garim sangat, Bi. Tak goreng ni. Mas Hazmit kata biarkan aku menangis. Betul. Kemarin kau masih bersamaku, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati? Biarlah terlalu elak kau pergi. Tinggalkan derita bersamaku. Ku doakan kau bahagia di sisinya. Sementara biarkan aku menangis. Tiada aku yang sangat ku sayangi. Kepedihan yang kini ku rasakan dari yang mencintai daraku. Betul, banyak yang teka betul. Akal, biarkan aku menangis. Yang sangat ku sayangi. Kepedihan yang kini ku rasakan darimu yang mencintai aku. Tiada guna aku hidup begini, tanpa belayan kekasih yang sangat ku sayangi. Kepedihan yang kini ku rasakan darimu yang mencintai aku. Darimu yang mencintai aku. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita boleh start masak. Inilah mikrofon saya, Wak. Mikrofon saya rosak. Okey, kita start masak. Kita dah, ikan sudah digoreng. Okey, ikan telah masak, digoreng. Saya masak, Wak. Okey, as a promise. Aduh, banyaknya minyaknya, Bik, ni. Sini. Kakak saya pun tak sabar, Suhani tadi. Dia kata bila nak masak. Okey, biasalah. Pasal apa, saya tadi nak tunggu. Mana tuan lah, Bik? Saya tadi nak tunggu ikan tu digoreng. Pasal apa? Saya punya resipi ni, ikan ni mesti digoreng. Okey, saya mula masak sekarang, ibu-ibu. Mana tadi saya punya ini? Saya akan gunakan periuk ni. Nampak tak? Sila bilang saya kalau nampak. Jelas tak? Okey, jelas eh? Okey. Saya mula masak. Saya hidupkan api. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya akan menggunakan sedikit minyak yang telah menumis ikan tadi menggoreng ikan. Saya gunakan. Speed lap ni, tapi ni.
Panas ni. Okey. So saya tak boleh dengar. Saya akan tunjuk mana aku punya bahan ni. Mana aku punya tu? Minyak pun dah panas, Wak. Saya akan masukkan ini bahan dia tadi, bumbu yang telah di ditumbuk ni tadi, bumbu untuk resipi sup ikan ni. Mi ikan adalah lada hitam, bawang putih, bawang serta halia. Bismillah. Kita tumis eh. Sebenarnya saya masakkan untuk ibu saya. Lepas isyak nanti kami akan makan bersama. Makanan sihatlah untuk dia. Okey, Salma Adi kata suara sedap, patut pakai topi glamour bit. Sudahlah, saya nak masaklah Cik Salma. Kita masukkan stok ikan. Okey, tenang je Wak. Kita guna tadi minyak yang menggoreng ikan tu kan, jadi dia akan okey, senang aja. Kita dah boleh masukkan air. Kita tunggu dia hangus, kita masukkan air. Bismillah. Sunang saja. Siapa yang baru masuk tadi tanya saya masak resepi apa? Kuih-tiau fish soup noodle. Okay. Ini dia. Mania senang loh. Tambahin lagi. Pasal apa yang datang ni? Yang nak makan ni bukan saya seorang. Okey, cukup. Okey, kita biarkan dia. Kita besarkan sikit api. Ni tadi Wak, ini tadi ikan yang telah digoreng. Dia punya bahan. Itulah dia, saya sadar saya sudah habis menyanyi. B. Hobi. Mana daun sup daun bawang sama apa tu bawang goreng. Saya rasa saya masukkan satu kap air lagi. Cik Salma, saya tak marah lah Cik Salma. Macam manalah saya nak marah awak. Awak peminat setia saya. Saya tak boleh marah awak, awak. Waalaikumsalam. Oh, saya punya food tester dah datang. Food tester saya dah datang. Memandangkan saya tak sangka yang datang ni lebih kuahnya, saya nak kena lebihkan sikit lah. Food tester saya dah datang. Kita masukkan garam. Kita masukkan garam. Ini garam sihat, Wak. Ini garam sihat eh. Pan salt. Okey. Ah, food tester. Mana Cik Aj? Saya gembira, Wak. Saya ada tamu khas. Nanti saya buat video. Bukan live tau. Waktu dia dah akan tunjuk tangan dia je. Itu. Kasih lagi lambainya sikit. Tak nampak lah. Orang tak nampak. Ke depan sikit. Tak nampak. Jangan tengok muka lah. Tunjuk ke tangan awak je. Itu dia.
Sedapnya bau Cik Vivi. Ya ke? Ha. Terima kasihlah awak. Ya, daripada ha. Bawah suara dah dengar. Aduh, ya itu dia saya punya tamu istimewa, okey? Oh, dia dah cakap dia berbau. Oh, nah, ada satu orang nak okey, boleh. Sementara saya masak. Ada orang tu dia nak menyanyi. Saya punya tamu tu dia lagi wah hebat. Dia lagi penyanyi hebat daripada saya, tapi dia tak nak tunjukkan muka dia. Awak nak nyanyi ke? Okey, kalau awak nak suruh dia nyanyi, awak kasi tahu saya. Dia nak nyanyi. Oi. Ui, awak jangan main-main. Dia pernah buat konsert dengan show dengan Kumpulan Hujan. Satu ketiga dulu. Wah. Saya buat konsert dengan Reboot. Mana jenis motornya, Pi? Kamu tu belakang. Kita masakkan ini fish sauce. Okay. Nampak. Okay. Ini dia. Jangan tunjuk muka awak, nanti orang tahu. Tak nampak. Ha, tengok, saya ada penyanyi ni kan. Penyanyi ni hebat daripada saya. Seperti saya kata dulu, dia pernah buat konsert, dia buat show dengan Kumpulan Hujan. Ini dia tamu saya, tapi dia cakap, dia tak mau... Tadi dia kata dia nak nyanyi. Nak suruh nyanyi tak? Ha, kalau tak, kasih tahu. Eh, aku terlupa ibu tak boleh pakai ni. Tak apa-apalah. Ini dia kita punya kuah. Dah berbau dah dia punya apa tu. Bibi ambil mangkuk, Bi, untuk sediakan 3 orang. Saya rasa dulu. Saya belum masuk bahan yang lain. Ini dia. Supnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jemplang-jemplung Bibi Syafiq. Saya nak suruh saya punya food tester rasa. Apa katanya? Saya rasa macam dah okey. Awak rasa? Ada apa benda lagi nak tambah tak? Supnya dah okey tidak? Sedap? Sedap. Tolong awak tunjukkan cak jempol awak je. Jangan tunjukkan muka awak. Nanti orang tahu siapa awak. Itu dia. Sekarang kita akan masukkan ini fishball tak dengan telur burung. Okey, kita akan masukkan. Pucuk. Aduh. Sedap wak, sedap sedap sedap. Saya titikkan sedikit minyak bijan. Dah buka ke? Oh, dipit belum buka. Oh, nak kedapatkan ni lah. Ah, bibit kuat gigi dia. Gigi. Itu dia wak. Sedap wak, sedap enak. Okay. Senang aja, makanan sihat untuk ibu saya ya. Nanti saya tunjukkan awak lah. Saya ambil mangkuk. Wah, kuat kebal. Okay. Muka siapa yang cantik sama Abi? Muka saya ke? Ini adalah mi tiao. Okay. Mi tiao yang telah tadi kita bersihkan. Sudah siap. Okey. Saya masukkan sedikit minyak bijan. Okey. Sedikit ada putih. Dah. Siap. Air sekali. Ini dia ikan. Ikan yang telah digoreng dengan telur. Kunyit saya akan masukkan ke dalam ni. Ini dia punya sup ikan kaya. Masya Allah.
Sedap, Wak. Sedap. Sedap. Kalau tak percaya, cubalah. Tadi siang saya cakap, siapa nak cari food tester? Tak ada orang yang nak jawab saya. Kita apalah, saya dah datangkan artis ni. Artis yang awak tak perlu tahu siapa, dia pun tak nak kasih tahu siapa dia. Ada di rumah saya. Dua artis. Ini dia. Kita punya ni pun dah masak katnya. Saya rasa lagi eh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sudah bi. Sudah masak tuan-tuan. Tutup. Okey, jadi nanti saya akan tunjukkan. Ini dia. Saya letak toge dan sawi yang telah direbus, kan? Saya akan sendokkan ini ikannya. Enak banget ini. Yang isinya kasih ibu nanti. Bing, kau tak buat itu cili kicapnya ada? Cili. Ini dia, Wak. Ini dia. Apa tu? Ini dia. Okey. Kita taburkan tomatnya. Daun supnya mana? Ini dia, Wak. Sudah masak. Okey. Ini dia. Okey. Saya punya kuih tiaw fish soup noodle. Okey. Kuih tiaw fish soup noodle saya. Alright. Kalau sudi, sila share video saya. Nanti saya akan goreng. Saya suruh bibi goreng epok-epok yang telah saya buat, telah dibuat tadi dengan inti masakan saya siang tadi. Ini dia resepinya. Sungguh-sungguh enak, lazat. Dan sihat untuk ibu. Kalau awak ada udang, kalau awak ada jangan udang awak, pasal ini fish soup. Tapi kalau crab stick tu awak nak campurkan boleh. Pasal apa? Kita tak mau lari dia punya rasa ikan tadi, minyak ikan tadi, rasanya semua. Okey, dengan itu terima kasih kerana sudi menonton saya punya cemplang cemplung bersama Diva V. Saya punya meroyan dan apa-apa, saya ikut mood awak. Bila saya punya mood dah datang nak masak, bila saya punya idea tu ada kan. Saya buat, kenapa pula Cik Salma awak menangis? Kelakar lah awak ni, okey. Bila mood saya datang nak masak tu, saya masak aje. Sama juga dengan Smule. Kita ni nak buat sesuatu bila nak ada mood. Kalau tak ada mood, saya tak buat, okey. Okey, nanti saya akan tunjukkan saya makan saya punya ini, okey. Jangan nangis lah Cik Salma. Saya tahu awak kumpulan tak dapat makan ni, okey? Dengan itu, terima kasih teman-teman. Terima kasih kawan-kawan saya. Terima kasih saya punya peminat-peminat saya. Saya punya FB. Cubalah. Ini saya punya masakan, okey? I love you. See you again. Nanti saya buat video, saya makan. Saya tak sampai hati nak buat live. Nanti takut ada yang tergigit lidah di sana, okey? Bye. Saya minta maaf lah kalau saya gurau-gurau, okay? Love you all. Good night, okay? Get ready for tomorrow. Working such a boring Monday. Bye, sayang. Ini dia.